Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan foto-foto ya, Oh, come on. foto bunga ya. Ini bunganya, jadi ini ya, jadi ada bunga merah ya, terus ada bunga putih, ini belum dibuka, terus bunga putih juga yang kecil. Oke, ikutin terus channel Endra Wibowo. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya guys. Oke guys, kali ini kita coba untuk foto ya, foto makro. Jadi ada beberapa lensa ya, lensa makro yang biasa saya pakai di keseharian pada saat untuk foto makro, khususnya untuk foto bunga ya, seperti itu. Nah, salah satunya ini ya, jadi menggunakan lens bong. Jadi lens bong ini adalah lensa bongkaran yang dimana dibongkar dari lensa-lensa analog atau lensa-lensa bekas, seperti itu. Jadi yang saya punya ini ada lensa ini ya, close up namanya, terus ada yang ini juga yang agak besar. Jadi ini biasanya agak sedikit jaraknya ya, lumayan dekat ya, cuma saya lupa namanya apa, tapi teman mungkin teman-teman tahu ini ya, lens bong jenis apa, mungkin bisa komentar ya. Terus yang selanjutnya ini ya, yang bentuknya seperti ini. Oke, jadi ini lensa Minion ya. Jadi dari ketiga lensa ini yang biasanya saya pakai untuk foto makro atau serangga yang ukurannya kecil-kecil, karena dia bisa dimaju mundurin. Nah, seperti ini. Oh, jadi bisa maju mundur, cantik gitu katanya. Oke. Nah, jadi ada tiga lens bomb ya, yang akan nanti saya coba pakai foto bunga di sini ya, menggunakan smartphone. Jadi gimana hasilnya, bagaimana rupanya, nanti seperti apa, ikutin terus channel ini dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya guys. Oke. Oke guys, sekarang kita pakai lensa close up ya. Yang pertama kita menggunakan lensa close up, dan nanti coba kita akan foto bunga yang kecil ya. Terus kita ambil sampel juga untuk bunga yang besar-besarnya juga gitu ya. Oke, saya akan set up dulu apa saja yang harus disiapkan. Nah, kali ini selain lensa, saya juga menggunakan mini studio ya. Jadi mini studio ini juga bagus untuk teman-teman yang misalkan kalau mau foto produk gitu ya, dan ya, apa foto-foto yang lainnya gitu ya. Jadi yang berukuran miniatur seperti itu. Nah, salah satunya foto makro ini sangat bagus, apalagi di musim pandemi seperti ini kita nggak bisa keluar gitu ya. Jadi bisa kita berkarya di rumah saja seperti itu. Jadi tidak perlu keluar-keluar, hanya di dalam rumah kita bisa berkarya, kita bisa berkreasi, inovatif untuk menjadi baca. Ini yang pertama. Jadi kita atur setupnya dulu ya. Oke. Pertama saya akan coba untuk ini dulu bunganya ya.
Oke, taran. Nah, ini bunganya. Jadi bunga ini saya beli dengan harga kisaran kurang lebih hanya 15.000, jadi dapat dua jenis gitu ya. Jadi teman-teman misalnya kalau mau foto makro bunga, jadi bisa langsung aja beli toko bunga gitu ya. Jadi nggak perlu repot-repot pergi ke taman atau gimana gitu ya nyari. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lebih senang untuk adventure gitu ya, mungkin bisa keluar untuk cari bunga sendiri ya, silahkan seperti itu ya. Tapi kalau saya sekarang ini karena konsepnya adalah di rumah, berkarya di rumah, jadi kita beli saja barangnya ya. Sombong amat. Oke, ini udah jadi bunganya, udah siap. Oke, terus selanjutnya kita akan tambahi aerosol gitu ya. Jadi biar bunganya ini lebih segar dan kece gitu, jadi ada bun-bunnya gitu. Oke, kita coba dulu. Semprot gitu ya. Semprotnya ke atas.
Suaranya agak sedikit gemetar gitu ya. Tapi biasa sih. Tapi kalau udah terbiasa, saya yakin teman-teman oke. Ya, jadi itu ya foto makro menggunakan setup teman di rumah sana gitu ya, punya berbagai macam lens bong ya, silahkan digunakan sebaik-baiknya, dan jangan lupa ingat selalu dirawat, jangan sampai nanti berjalan
belum subscribe dan like, komen di channel Endra Wibowo, tidak salahnya untuk mencoba subscribe gitu ya, karena gratis gitu ya, karena ada beberapa video yang akan saya berikan ke teman-teman. Salah satunya adalah tutorial tentang foto-foto makro seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi itu saja video kali ini. Jadi jangan lupa bersyukur untuk hari ini, dan ingat